CV Multikarya Mandiri bekerjasama dengan CV Bumi Hijau Daun melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani kelapa sawit di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat agar petani sawit mendapatkan hasil panen yang melimpah. Penanggung jawab CV Multikarya Mandiri, Madlin, mengatakan pihaknya melakukan pembinaan kepada petani sawit yang tersebar di Kabupaten Sintang melalui dan Skadau. Pembinaan juga dilakukan kepada petani hortikultura dan perkebunan lainnya. Alhamdulillah sih pada sekarang sih sudah tidak ada keluhan. Pada dulu sering ada keluhan. Kebetulan kita masih mengadakan kerjasama dengan PT Bumi Hijau Daun. Kita ada di Kabupaten Melawi, kemudian di Sintang ada Skadau. Cuman kantor kita sih di Kabupaten Melawi. Kita kalau untuk kami sih lebih 200 petani yang kita bina sampai ke Kalteng. Sementara itu, manajer CV Bumi Hijau Daun, Hendri Kiswanto, mengatakan hampir 75% CV ini melakukan pembinaan kepada petani sawit, pendampingan bertujuan untuk mensejahterakan petani sawit. Hampir 75% memang kita membina para petani sawit. Bahkan sekarang ini kan kita kerjasama dengan Pupuk BUMN. Kita juga pendampingan itu dari awal. Melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang menggunakan pupuk kita di sawit yang mulai usianya kecil dari pas ditanam sampai 5 tahun menggunakan pupuk apa, kandungannya seperti apa, cara pemupukannya seperti apa. 5 tahun ke 12 tahun juga kita mengarahkan, oh ini kandungannya, ini pupuknya. Menurut Hendri Kiswanto, dengan adanya pendampingan langsung, maka para petani sawit memahami cara perawatan dan pemilihan bibit yang tepat. Selain itu, jenis tanah juga berpengaruh terhadap kesuburan tanaman, terlebih jika diberikan jenis pupuk yang tepat berdasarkan tingkat keasaman tanah. Suryatini melaporkan.